Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Optimalisasi Layanan Teknologi Informasi untuk Memaksimalkan Bisnis. Perkenalkan saya Yaumi yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Enixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Enixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun, lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda, serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang saat ini, pengelolaan layanan teknologi informasi menjadi salah satu elemen penting untuk mendukung operasional yang optimal. Melalui strategi yang terukur dan layanan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan mampu memberikan nilai tambah bagi bisnis, menjaga efisiensi operasional, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, pada webinar pagi hari ini, Bapak Ibu akan... Kita akan membahas tentang bagaimana layanan yang tepat dapat mendukung operasional bisnis sekaligus memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan teknologi informasi yang relevan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang strategi penanganan insiden yang efisien serta pemantauan dan pengelolaan seluruh siklus hidup layanan teknologi informasi yang penting untuk menjaga kelancaran operasional bisnis. Dan pada webinar kali ini, kita juga akan mendapat ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli dalam bidang pengelolaan layanan teknologi informasi. Saya perkenalkan, di sini sudah ada narasumber, yaitu Bapak Miftah Rahman, selaku instruktur Enixindo, yang akan memaparkan materi mengenai optimalisasi layanan teknologi informasi untuk memaksimalkan bisnis. Untuk informasi juga, Bapak Ibu sekalian. Setelah mengikuti webinar, Bapak Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian absensi kehadiran melalui kolom chat Zoom meeting ini. Ya, baik, kita akan masuk ke sesi utama dalam acara ini. Saya persilahkan kepada Pak Rahman untuk memulai acara. Kami persilahkan baik terima kasih uh, selamat pagi semuanya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat-sehat di jumat pagi ini uh, saya share ya uh, screen dua oke okay. baik ya yeah. Webinar kali ini terkait dengan bagaimana mengoptimalisasikan uh, TI ya untuk memaksimalkan bisnis ya memaksimalkan bisnis proses ya. Tak kenal maka tak ya. Jadi uh, saya nama saya Miftah Rahman ya. Uh, dari tahun 2012 sudah di Indo ya. Uh, mainly disiplin ilmu saya backgroundnya teknis ya di infrastruktur jaringan ya uh, sudah mulai kita harus belajar manajemen gitu ya karena tadi yang diincar oleh senior manajemen adalah bukan teknisnya ya tapi seberapa besar kontribusi IT di hidup mereka gitu kan nah artinya saya nggak bisa lagi uh, setting IP address setting uh, Microsoft Server, ya, konfigurasi database, itu urusan teknis. Nah, yang dipentingkan oleh senior manajemen, efek ke bisnisnya apa? Karena currency, mata uangnya itu di manajemen itu adalah ya optimalisasi bisnis. Nah, dari sini berarti yang dilihat oleh manajemen adalah layanannya Ya user nggak peduli hardware-nya mahal, softwarenya canggih. Ya yang per, yang penting di mereka adalah seberapa besar kontribusi IT di itu mereka. Gitu. Nah. Jadi kita punya beberapa. Ya mudah-mudahan saya bisa cover semua agenda ini. Ya e, dari prinsip-prinsip panduan. Ya e, bagaimana memanage siklus hidup pelayanan TI. Ya gimana sih handling insiden-insiden terkait IT, ya asetnya mapping, configuration item, manajemen perubahan IT, kalau ada perubahan-perubahan harus tercatat, ya, dan media layanan, ya service desk, help desk, IT support, gimana sih, ya secara garis besar, ya securitynya sama eskalasi, ya kita coba bahas satu-satu, ya kita coba bahas satu-satu ya pertama kita berbicara tentang manajemen layanan ya kita berbicara tentang manajemen uh, service ya IT service management ITSM ya manajemen layanan TI Produknya dari eh, divisi TI Departemen, ya. Departemen TI ini produknya adalah servis, ya. bukan hardware, bukan software. Ya. Hardware, software itu hanya penopang supaya layanan TI-nya jalan. Ya, layanan apa ya? Jadi, dengan adanya IT, divisi finansial. Jadi lebih efektif, jadi lebih efektif mengelola keuangan. Dengan adanya IT, industri manufaktur bisa lebih efisien ya, dengan komponen-komponennya. Dengan adanya IT, industri kesehatan bisa lebih akurat ya, mengdiagnosa pasien, gitu. Dengan adanya IT, IT as a service ya supaya layanan ini bisa jalan ya perlu software perlu hardware nah yang dilihat oleh user adalah layanannya ya nah supaya layanan ini baik gitu ya supaya layanan ini bagus ya apa sih yang harus diperhatikan ya pertama start where you are artinya gampangnya gini jangan dikit dikit beli baru ganti baru server yang ada yang lama masih bisa digunakan ini ya, pakai yang lama aja dulu Ya, IT ini di mata user, kadang-kadang dibilangnya adalah spending department. Dikit-dikit ya, ngeluarin duit, dikit-dikit keluarin duit, dikit-dikit minta barang. Yang lama bisa nggak sih? Ya, dipakai. Kalau yang lama masih bisa dipakai, ngapain beli yang baru? Nah, itu pertama prinsip. Ya, panduannya. Yang kedua, kadang-kadang kita bikin software, bikin hardware, cuman dipakai sebulan dua bulan, habis itu ditinggal nah kita harus fokus ke value ya fokus ke nilai gimana cara fokus ke nilai user harus dilibatkan user involvement ya user harus dilibatkan ya nah ketiga progress iteratively apa maksudnya progress iteratively progress iteratively ini adalah eh, kita itu, kalau bisa, jangan nunggu-nunggu ya. Zaman sekarang, orang maunya instan gitu loh. Ya, kalau kita dibilang, misalnya user bisa nggak bikin aplikasi, bikin satu layanan TI untuk misalnya enterprise resource planning. Oke, Pak, kita rancang dulu, kita meeting dulu, kita bisnis requirement dulu, sistem requirement, testing, kelamaan. Percaya deh, kelamaan gitu loh user tuh pengennya ada nggak langsung yang kita bisa gunain gitu nah ini prinsip agile tuh ini sebenarnya ya prinsip agile metodologi itu ini mulai saja dulu ya yang penting fiturnya jalan nanti UI UX-nya GUI-nya ya interface-nya kita pelan-pelan kita perbaiki with feedback dengan feedback feedback user bisa nggak dibikin begini kok agak susah sih bikin bisa nggak dibikin agak berubah dikit bisa nggak dibikin lebih responsif gitu kan bisa nggak tampilannya dirubah gitu kan yang penting bikin dulu kalau nunggu analisa dulu nunggu apa dulu iya bagus ya tapi sekarang paradigmanya orang tuh pengennya saya butuh sekarang kalau nanti nunggu sebulan dua bulan lagi kita ketinggalan sama kompetitor gitu nah gimana caranya ya bikin dulu gitu loh ya kayak misalnya eh, kita mau bikin satu eh, kursi gitu ya kursi tamu ya eh, nunggu budgetnya dulu ya yang nggak akan kelar-kelar apa sih yang kita harus siapkan misalnya ya minimal toolsnya ya minimal bahan bakunya ya minimal eh, ruangannya untuk naruh eh, kursi tamunya gitu ya jadi ketika semuanya fall into place alias semuanya sudah ready kita tinggal jalan gitu ya, kalau saya hanya bisa mulai sebelum saya hanya bisa mulai setelah beberapa orang beberapa aktivitas baru kelar baru saya mulai ya nggak mulai mulai nanti kalau mereka nggak mulai kita nggak mulai mulai gitu jadi apa yang kita bisa siapkan siapkan gitu kolaborasi value hanya bisa dirasakan, value hanya bisa diciptakan dengan cara kolaborasi. Ya. Kayak misalnya saya datang ke kafe, Pak, saya mesen kopi, dikasih kopi, itu nggak kolaborasi. Ya. Itu hanya sekedar masukan dan keluaran output. Ya. Pak, saya mesen kopi, input, keluarannya dikasih kopi, output. Ya. Yang dibutuhkan adalah Pak, saya mesen kopi, mau kopi apa? Nah, gitu. Kopi susu, kopi hitam, eh, eh manis apa enggak, pakai gula apa enggak, ya. ngerokok apa enggak. Kalau nggak ngerokok, ini di dalam ada sofa, ini password wifi-nya. Nah, itu yang dibutuhkan gitu loh dari IT. Ya. User involvement ini penting. Nah, kita tanya, ya karena value hanya bisa diciptakan secara bersama-sama, nggak bisa sendirian, ya. Mau user apa gitu, Promote visibility, maksudnya user. Kita tanya user, e, "Pak, Bu, kayak kami mau bikin jaringan nih di perusahaan Ibu untuk e, akses jaringan ke internet." Menurut Ibu, jaringan yang baik itu seperti apa? Ya. Oh, kata Ibu atau Bapak sekalian, yang penting cepat. Definisikan cepat itu apa secara angka. Jadi, kita tahu masih setting konfigurasi routernya, switchnya, switch-nya, settingan-settingannya. Yang penting cepat itu cepat itu kalau di metric dan itu apa? Nah itu visibilitas. Ya. Kok yang penting cepat, yang penting nggak error, yang penting apa? Itu kan ambigu kalau di sistem ya di IT. Jadi harus jelas. Ya. Apalagi think and work holistically. Apa maksudnya? Kadang-kadang masalahnya bukan di IT. IT kita bagus, tapi kulturnya jelek, repot, gitu. Kita udah bikin policy ya, bahwa uh, hanya high priority incident yang kita mau selesaikan terlebih dahulu. Ya, tiba-tiba anak bos datang dengan laptop pribadi, mending laptop uh, kantor. Ya, ini laptop pribadi dia, suruh benerin, misal. Nah, ini kan nggak high priority, misalnya. Ya, tapi dia anak bos, ya, misalnya, nggak dibenerin salah, dibenerin salah, ya, jadi. Kadang-kadang kita harus benerin dulu environment tempat IT ini bisa tumbuh, gitu. Nah kalau environmentnya udah oke, okay, baru IT-nya bisa jalan dengan baik. Ya. Kalau kulturnya jelek, kepala bidangnya ganti, tiba-tiba vendornya ganti juga, gitu kan? Akhirnya servisnya diganti semua, softwarenya, nya diganti juga, karena kepala bidang yang satu punya rekanan dengan siapa yang beda lagi, ah repot itu. Ya. Jadi, benerin dulu lingkungan tempat IT kita mau tumbuh, baru bisa tuh. Ya. Nah, keep it simple and practical. Maksudnya apa? Kalau bisa dibikin simple, jangan dibikin ribet. Ya. Aim dari IT adalah bikin simple hidup orang. Ya. Bikin mudah hidup orang. Ya. Dengan adanya IT, user tuh pengen sekali enter. Beberapa kerjaan selesai, pengennya gitu. Dengan adanya IT, kok makin ribet ya? Kok makin susah ya? Abis di upgrade sistemnya, kenapa masih error terus ya? Itu berarti layanan kita bermasalah, IT kita gitu. Gak ada value-nya gitu. Jadi, pengennya dengan adanya IT, hidup orang simple misalnya kayak eh, my pertamina misalnya mau isi pertamax eh pertalite misalnya ya. harus my pertamina dulu kalau bagus nggak apa-apa misalnya ya. tapi kalau bikin makin ngantri makin panjang udah gitu my pertamina diakses lemot muter-muter terus artinya itu hanya sekedar software gitu loh bukan layanan TI ya. software ini tidak menghasilkan value gitu. misalnya seperti itu ya, keep it simple ya nah optimize ya Zaman sekarang sudah IT semua gitu kan, sudah komputerisasi ya. Kita pengen dengan adanya IT otomatisasi gitu, jangan serba manual gitu. Pengennya gitu ya. Udahlah kita sudah pakai IKTP misalnya kan gitu otomatisasi ya, optimasi. Nih. Sudah ada sinkronisasi, sudah ada kependudukan dengan NPWP. Kita pengennya begitu sama BPJS gitu kan. Tapi tiap kita mau bayar Pajak ke rumah sakit, ujung-ujungnya diminta apa fotokopi gitu kan? Nah itu kan manual-manual lagi gitu ya. Nah jadi bisakah kita e, mengotomatisasikan gitu Kalau bisa otomatis ya ngapain manual? Itu kan fungsinya IT gitu, memudahkan hidup. Ya. Nah jadi ini prinsip pertama, prinsip-prinsip panduan dalam mengelola layanan TI ya ada tujuh ini. Ya. Nah sebelum kita masuk ke service incident... ya. Nah, pertama, apa itu service? Ya. Apa sih uh, karakteristik service? Service adalah cara to enabling value. Nah, service itu adalah cara untuk mengaktifkan value. Sebelum kita tanya, gimana caranya untuk aktifkan value-nya IT, gitu kan, Pertama, kejar dulu. Apa itu value? Value adalah perceived benefit. Atau usefulness. Ya. Semua efek positif, semua experience, pengalaman positif yang diterima, itu value. Nah, jadi kalau dengan adanya IT user komplain itu nggak ada value-nya gitu loh. Ya. Nah, jadi semua yang ada experience yang bisa memberikan experience positif dalam menggunakan satu tools itu itu value. Nah, semua komponen any component that contribute ya, semua komponen yang contribute to value namanya aset. Nah, berarti IT itu aset buat perusahaan gitu. Karena dengan adanya IT diharapkan kerjaannya jadi lebih mudah. Dengan adanya IT divisi finance jadi lebih mudah, divisi human capital, human HRD jadi uh, lebih mudah gitu ya. Dengan adanya IT. Ya. Nah, gimana? Nah, baru sekarang kita ngomong gimana caranya supaya user perceived benefitnya bagus gitu. Ya. Pertama, ya supaya ada value-nya, ya means to ini adalah co-create. Ya, tadi kolaborasi. Ya. Nggak bisa disendirian gitu. User nih aplikasinya pakai aja. Nah, itu bukan service. Ya. Tiba-tiba user disuruh pakai aplikasi A, aplikasi B, ya user komplain karena user nggak dilibatkan dalam pengembangan softwarenya, dalam pengembangan layanannya. User maunya apa? Tapi Pak katanya, kita beberapa aplikasi ada yang disuruh pakai iya kalau nggak pakai nanti ada apa-apa misalnya dari DJP pajak dari OJK nanti kita kena denda lah kena peringatan lah misalnya itu bukan servis itu namanya compliance nggak pakai kita kena punishment misalnya itu compliance kepatuhan ya. Kalau layanan kita harus bareng-bareng. Anda maunya apa, saya bisanya apa. Nanti kita ketemu tengah-tengah gitu. Karena in the end layanan IT butuh duit. Anda butuh A sampai Z, budgetnya A sampai E. Ya udah sampai A sampai E. Anda mau all the best thing in the world, budgetnya nggak segitu. <laughs> ya nggak bisa gitu. Ya. Jadi kolaborasi ya kita akan lihat kita ketemu nanti di tengah-tengah gitu ya. Saya bisa nyapa user maunya apa nanti kita ketemu tengah-tengah gitu. Nah, itu co-create. Yang kedua, ya, offload cost dan risk. Nah, itu dulu. Ya. Bagaimana cara enabling value memindahkan cost biaya dan resiko dari user ke IT. Itu cara enabling value. Maksudnya, contoh, biasanya, bukan biasanya, kita bisa melihat ya di sekitar rumah kita, sekitar lingkungan kita, itu tempat cuci mobil, cuci motor menjamur. Padahal kita bisa loh cuci mobil sendiri, cuci motor sendiri. Ya. Tempat lah bukan tempat layanan-layanan pembantu rumah tangga banyak loh menjamur padahal kita bisa kan bersih-bersih rumah sendiri gitu ngapain gitu loh cuci mobil ke orang ya. minta bantuan orang untuk bantuin rumah tangga karena kita ingin memindahkan kos sama ke mereka kita itu capek misalnya senin sampai jumat udah jadi budak korporat misalnya ya e, capek nih ya sabtu minggu kita pengennya leha-leha gitu loh Udah lah pengennya udah lah capek pengennya leha kita nggak punya experience kita nggak punya tools untuk ngerjain itu ya mau bersih bersih mobil motor kita nggak punya selangnya misalnya teknik bersihinnya juga nggak terlalu bagus takutnya bersihinnya masih kotor-kotor udah gitu bersihinnya mukanya makin bagus lecet-lecet karena debunya kegesek-gesek juga sama air sama kain gitu ya mereka punya sampo nya gitu kan nah daripada kita repot ya nyuci mobil sendiri bersih bersih rumah sendiri karena kita nggak punya tenaga nggak punya tools nggak punya experience nggak punya skill untuk itu ya kita offload itu ke mereka nah begitu juga IT gitu loh ya sebenarnya user bisa kalau mau googling sendiri gitu kan komputernya rusak ya tinggal googling cuman kan lama cost dan risknya gitu kan Nah akhirnya minta sama IT Anda kan orang IT tolong dong benerin komputer saya gitu. Nah itu offload cost and risk Jadi kalau, user laptop inventarisasi kantornya rusak Benerinnya ke service center Benerinnya ke Mangga 2 ya, Ke Blok M ya. Bukan ke IT supportnya internal perusahaan Tandanya memang IT kita nggak punya value Untuk memindahkan cost sama risk Kata user, ini mah kalau dibenerin ke IT support bisa besok-besok kerja ini ya sedangkan saya mesti nge-print sekarang nah itu service layanan jadi parameter bahwa layanan IT itu ada value-nya cost sama risk pindah ke IT yang kedua kok create. saya sebagai user harus dilibatkan maunya saya itu harus ditangkap sama IT gitu Nah, pertama kita ngomong tentang insiden. Yeah. IT nggak jauh-jauh dari insiden, gitu. Apa itu insiden? Insiden kalau pakai definisi ITIL, yeah. ini best practice-nya untuk IT Service Management. Insiden adalah unplanned interruption of IT service manajemen atau IT service lah kita bilang. Kata kuncinya di sini unplanned. Nah, ya kata kuncinya di unplanned ini. Bisa, ya. User bikin trouble ticketing, kirim trouble ticketing ke sistem bahwa dia mengeluhkan nggak bisa connect ke email server gitu dia mau akses email nggak bisa. Nah kita lihat eh, ini direncanakan atau tidak <laughs> ya. Yeah. Jadi ada loh interupsi yang tidak direncanakan dan direncanakan. Nah, begitu dia kirim trouble ticketing, tiba-tiba eh, trouble ticketingnya didelete, di delete, di mentalin lagi sama IT support. Yeah. Usernya nanya, kok oh, di mentalin ya, yeah. saya nggak bisa akses email loh ya. Yeah kenapa ini? Ini harusnya insiden, Pak. Nah, kata itu supportnya, Bapak kemarin baca enggak? Ya, email server harddisknya mau di backup dulu. Ya, besok nih, alias hari sekarang gitu loh. Jadi, ekspektasinya jam 9 pagi sampai jam 12 siang harus dipakai dulu ya. Emailnya, Bapak baca enggak kemarin gitu kan? Interupsi nggak terkait layanan email? Interupsi, tapi direncanakan. Itu bukan insiden. Nah, berarti insiden manajemen ngapain? Insiden manajemen tugasnya adalah restore service as quickly as possible. Ya. Kuncinya adalah pertama, restore. Patokannya apa? SLA service level agreement dokumen. Misalnya, layanan email kenapa putus-putus eh, ya? Nah, kita lihat SLA-nya adalah 24 kali 7. Artinya bisa diakses setiap saat. ya. Tapi, kita bilang tiap hari eh, Sabtu sampai Minggu, Ya, di offin untuk maintenance misalnya maintenance Nah, mereka nggak bisa komplain. Tapi kalau misalnya hari Jumat ya. jam 3 sore nggak eh, bisa diakses, tidak sesuai dengan SLE, nah, incident management turun tangan supaya untuk restore bisa diakses. Ya. Nah, jadi patokan dari restoring yaitu SLA, alias normalisasi lagi lah. Normalize. Normalisasi kata kunci kedua as quickly as possible ya gimana how ya caranya adalah provided with good dokumentasi caranya adalah eh, adanya dokumentasi ya nah ini nggak ya. ada dokumentasi begitu ada laptop misalnya user ada laptopnya rusak ya nggak bisa booting ya kok di tombol powernya tombol windowsnya muter-muter aja nih logo windowsnya ya. ada error kan gitu nah dibenerin tuh ya. tapi nggak ada dokumentasi ya begitu error lagi ya sedangkan yang benerin sebelumnya nggak ada Orang yang baru anggaplah yang bener sebelumnya namanya Miftah. <guruh> ya, Miftahnya lagi cuti ya. Begitu laptop usernya rusak, ada namanya Rahman, IT support berikutnya. IT support yang namanya Rahman ini ngomong, "Ada dokumentasinya enggak?" Enggak ada. Nah, saya pasti nanya atau si Rahman pasti nanya, "Yang benerin ini sebelumnya siapa?" Miftah. <guruh> ya udah, benerin lagi sama Miftah ya, jangan sama saya. Apa PR tuh? Ya. Karena knowledge-nya pengetahuannya ada di otaknya si Miftah, bukan di otaknya Rahman. Jadi kalau ada apa-apa, nanti benerin sama si Miftah lagi. Nah ini yang sering kejadian. gitu. Ya. Ada printer rusak, misalnya jaringan nggak bisa diakses. Yang benerin siapa? Si Miftah. Ya udah dia aja yang benerin. Nah gitu terus nanti. Ya. Akhirnya nulisnya nya ada di kepalanya si Miftah ini. Ya. Begitu Miftahnya sakit, atau worst case scenario-nya resign, ya knowledge-nya dibawa sama dia. Gitu ya ini yang dipakai oleh rumah sakit misalnya ya kita datang ke rumah sakit A itu kan ada catatan dokternya ya kita mau second opinion ya rumah sakit berikutnya dokternya pasti lihat ada nggak catatan dokter sebelumnya kan gitu supaya nggak mengulang dari awal gitu ya nah jadi insiden itu harus ada dokumentasinya nah kalau di ISO 20001 standarisasi untuk IT service management yang bikin ini siapa? Who? Nah, yang bikinnya namanya problem management. Ya. Nah, jadi di IT service management insiden sama problem dipisah. Ya, sekali lagi, insiden sama problem dipisah. Kalau bukan IT service management ya insiden problem sama-sama aja gitu ya, Ternyata enggak dipisah. Nah, kita lihat definisi problem itu apa? Ya, problem itu adalah one or more cause of incident. Penyebab-penyebab insiden namanya problem. Nah, artinya problem management tugasnya adalah dokumentasi RCA, root cause analysis. Supaya apa? Supaya ada dokumentasi supaya nanti ada apa-apa tinggal langsung restoring ya kebanyakan orang habis dokumen habis benerin nih IT support nih benerin komputer setting, setting setting setting, jaringan yang tadinya error jadi nggak error habis itu udah tinggalin dokumentasi entar, entar yang penting jalan dulu ah itu yang masalah nanti ya good practice dari handling incident harus ada dokumentasi ya supaya apa meminimalisir repeated incident Gini lagi, gini lagi, berulang lagi, berulang lagi, ya. Kalaupun berulang, benernya cepat, karena apa? Ada dokumentasi. Ya. Nah, jadi ada dua tuh, problem management sama incident management, ya. Di perusahaan kecil, ya, incident sama problem management biasanya digabung orang itu itu aja satu satu departemen. Tapi di perusahaan besar, dipisah, ya. Kenapa? Kalau incident management restoring as quick as possible, dia nggak akan sanggup nyatat. Ya. Karena kalau dia sambil nyatet ya, nanti kerjaan yang lain bakal lama kiwinya antriannya ya. Ada 100 trouble ticketing, benerin trouble ticketing pertama, nyatet trouble ticketing kedua, catat ya. Yang lain nganggu, yang lain ngantri nanti ya. Ini kapan nih uh, trouble saya dibenerin? Nah, jadi harus dipisah tugas. Karena satu orang harus ada yang benerin, satu orang harus dinyatet. Nah, kedua, IT harus ada manajemen aset. IT itu kan punya karakteristik end of life, ya, end of support. Kalau end of life barangnya udah nggak ada, tapi masih bisa disupport kalau ada error. Tapi kalau end of support mau mau ganti baru, mending ganti barunya ganti doang. Kadang berentetan, ya misal Cisco IP phone 7940 ya. Ini hanya bisa connect ke call manager versi 8 ya. Nah, tiba-tiba ininya sudah end of support, end of life, digantilah ya. Udah nggak ada lagi soalnya digantilah versi 9000. nggak bisa connect ya. 9000 harus bisa connect ke versi 10 misalnya. Ya, jadi, gara-gara satu, ganti semua nih. Bisa, nah, harus ada yang handle karena dependensinya itu, loh. Ya, penting tuh. Ya, nanti ini lisensinya, kalau habis, koneknya kemana gitu. Ya, nah, harus ada asset management gitu, dan ada relasi ke arsitektur, ya. Jadi, kalau di enterprise arsitektur, ya, togaf, ya, kalau kita pakai togaf. Ya ada dua ABB sama SBB arsitektur building block ya. arsitektur building block sama solution building block apa itu ya arsitektur building block itu abstraknya ya apa yang dibutuhkan Misalnya, untuk security kita butuh apa? Butuh hardware yang seperti apa, software yang seperti apa, policy yang seperti apa. Nah, nanti diterjemahkan dalam bentuk solusinya. Oh, kita pakai Office 365-nya, Cisco Firewall, Oracle-nya harus seperti apa untuk mendukung abstraksi ini. Gitu. Makanya aset nanti harus direlasikan. Kita butuh aset yang seperti apa tergantung arsitekturnya jangan sampai nanti tim infrastruktur sama orang developer berantem ya. infrastrukturnya lain orang developer anda itu developer programmer bikin aplikasi ya lihat lihatlah infrastruktur kita itu seadanya loh segini ya. bikin aplikasi yang bisa diakses gimana 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 bikin aplikasi yang butuh ram tinggi butuh kalkulasi tinggi cpu-nya ya hang terus user komplain gitu developer juga gitu udah tahu kita bakal diakses satu Indonesia infrastrukturnya masih seadanya yang bener aja kita nggak bisa gerak kalau begini artinya arsitekturnya harus jelas dulu baru ngomongin aset nah berarti harus ada mapping ya apa itu CI CI kita bilangnya CI kalau di IT service management ada CI namanya CI adalah any component that runs services. Ya. Semua komponen yang bikin service ini jalan itu namanya CI. Misal kita punya service X. Butuhnya komponen A, butuhnya komponen B, butuhnya komponen C. Kita punya service Y, butuhnya komponen C, komponen D, komponen E. Misal service email sama ERP, ya. Service email butuh hard disk sekian banyak, butuh lisensi, butuh bandwidth. Ya, bandwidth. Nah, ERP butuh bandwidth, butuh lisensi beda, misalnya butuh ya butuh VPN misalnya gitu dan lisensi. Lisensinya beda ini lisensi X, ini lisensi. Y. Nah, artinya fitur C ini Dipakai sama X, sama Y. Begitu ini down, ini kena, ini kena. Ya, jadi, harus ada mapping, ya. harus ada mapping. Nah, mapping ini nanti berguna untuk bisnis impact analysis, bisnis impact analysis, untuk menganalisa interdependensi between aset ya. Mana saja aset yang ketika bermasalah efek dominonya kemana mana Nah, gitu. Ya. Sepintas network ini paling 500 ribu lah per bulan dibandingkan beli server yang 500 juta ini gitu kan. Harusnya server dulu nih yang kita harus prioritaskan untuk kita amankan. Enggak. Ya. Network dulu nih yang kita harus pikirkan baik-baik. Begitu networknya down, semua service kita kena karena semuanya pakai jaringan. Gitu. Nah, jadi harus di mapping. Ya. Nah, semua informasi-informasi tentang CI ini masuknya ke CMDB namanya. Configuration Management Database. Jadi ada database, service X butuhnya apa saja, service Y butuhnya apa saja. Ya. Nah, dimasukkan ke dalam CMDB ini ada namanya di CMS, Configuration Management System. Configuration Management System adanya di SKMS ini eh, SKMS itu service knowledge management system. Maksudnya apa? Ini softwarenya. Ya. Nah, software yang terkenal itu ada service desk plus dari manage engine. Ada service now, gitu. Ada Jira yang agak murah-murah misalnya, Odo gitu juga ya. Ada uh, Ivanti, ya BCA kalau masalah pakai Ivanti, uh, BMC Remedy Mandiri, ya. Tapi Mandiri juga katanya mau di cut ini Remedy, ya. Karena software-software untuk IT Service Management ini nggak ada yang murah gitu loh. Ya, BMC Remedy aja hampir 2 M ya per tahun, ya bayar lisensinya. Nah contoh, dia ada gambaran, ya ada gambaran, ya. Uh, izin mengangkat pertanyaan bagaimana menentukan prioritas dan dampak insiden. Uh, Oke, okay. nah ya bagaimana informasi tangsia dapat digunakan untuk analisa akar penyebab insiden. Oke, okay. kita saya coba share ya saya coba share service desk plus. Nah. Kalau bisa kita punya tools seperti ini untuk mapping configuration item CMDB dan lain-lain. Nah, misal kita punya aset, kita punya CMDB. Ya, ini nanti relasi nih, mulai sini langsung ke sini bisa dari CMDB ke aset bisa. Kita lihat aset dulu nih. Ya, dari aset. Nah, ini banyak nih asetnya nih. Ya, aset point printer, workstation. Ya. Nah, ada SDP 1 misalnya. Nah, ini kan aset SDP 1 ya modelnya apa, pakai operating systemnya apa, hardwarenya apa, software yang terinstall apa. Ya. Uh, ini nggak ada. Nih, yang penting ini, CI ini, CI di sini, relationship mapping -nya. nah. SDP1 connect ke printer. Nah di mana printer connected ke Windows mesin, connected ke Ubuntu mesin. Ubuntu mesin digunakan oleh guest, ya. di mana guest juga menggunakan printer satu, beda lagi itu sama uh, Mac. Ya. Nah, Mac ini menggunakan IT komponen, Mac ini digunakan oleh administrator. Nah, administrator gunain apa saja, APM apa, STP5. Kita lihat lagi di bawah, misalnya di sini, STP1 ya menjalankan exchange server di mana exchange server menggunakan SQL artinya exchange server sama SQL itu ada di STP1 ya nah STP1 digunakan oleh Daniel C Brown di mana Daniel C Brown ya menggunakan APM juga nah kayak gini nih ya kalau kita punya begini nanti eh, kita bisa eh, lihat bahwa kayak APM1 ini bermasalah yang kena administrator sama Daniel Sibra. status pensiun di itu Nah, eh uh, juga gitu ya. Kalau misalnya uh, Mac mesinnya bermasalah, custom IT komponen ini gas sama administrator akan mengeluhkan nggak bisa connect misalnya, ya. Nah, ini contohnya ya untuk merelasikan. Jadi sangat berguna nih kalau kita punya ini untuk mapping bisnis sintek analisisnya. Nah, misal saya nggak punya tools begini, gimana? Nah, mau nggak mau pakai visio. Ya. Uh, jadi tadi ya mulai saja dulu yang bisa dimulai. Ya. Kalau nungguin tools tools seperti ini yang miliaran, ya, uh, ya nggak mulai-mulai. Jadi kita mapping aja. Nah masalahnya kalau aset kita banyak ada seribuan kayak Indosat, ya. Indosat itu routernya aja 28.000 itu harus di mapping tuh. Ya. 28 ribu harus di mapping, nggak mungkin kalau Indosat nggak pakai tools tools otomatisasi ini. Ya. Nah kalau asetnya sedikit kita mungkin pakai visio oke. Okay. Kalau asetnya banyak biasanya ada garis lurus linear. Semakin asetnya banyak. Biasanya dia punya budget untuk bikin beginian, untuk ada tools-tools seperti ini, kayaknya agak susah dipikirkan asetnya banyak, tapi untuk spend ke tools-tools analitik begini nggak ada, gitu. Karena begitu asetnya bermasalah, satu larinya kemana aja, susah ngapresnya nanti IT ini. Ada apa? Ada Pak? tantangan yang dihadapi dalam memastikan akurasi data? Jelas makanya ada configuration management, ya tadi mana ya ini, ini. ya makanya ada configuration management sama konf uh, man uh, asset management. Ini kakak ada nih Asset management sama configuration management, config management. Ya. Salah satunya untuk validasi, ya. ini salah ini nggak konek ke sini, ya. Ini salah, ini harusnya konek kemana, gitu. Ya. Jadi, eh, jangan sampai data-data yang di-input ke configuration management itu nggak akurat, gitu. Ya. Bisa jadi aset manajemennya punya file CSV, misalnya. CSV ini kan file Excel, ya. Tinggal import aja langsung langsung ada di sistem. Ya. Nanti tinggal mapping satu-satu. Ya. Di beberapa service desk plus, kita bisa import. Nanti ada relasi langsung, ya bisa disettingin. Tapi tetap kita harus ngecek, ya. Kalau di ITIL 3 ya, namanya SACM, SACM, Service Asset and Configuration Management. Jadi satu departemen gitu. Tapi ini biang keroknya nih, gara-gara agile, ya, dipisah aset manajemen sama configuration management, ya, uh, MSP ini. Ya. Ini biang keroknya memang agile sih sebenarnya, ya. Karena misal begini ya. Kalau waterfall aplikasinya itu rata-rata monolitik. Ya. Begini. Fitur A, fitur B, fitur C, fitur D, fitur E, fitur F. Fitur C misalnya mau ngeprint ya. Klik sini print misalnya ya. Tiap di print hang misalnya. Kan ini harus di tag down dulu nih, fiturnya nih. Ya, tapi fitur ini kalau mau di take down, semua kena dampaknya. Biasanya harus diturunin dulu. Ya, nggak boleh dipakai dulu nih aplikasinya, diturunin dulu. Ya. Sedangkan pakai Agile, dia kan sistemnya microservices. Microservices. Ya. Ada fitur A, ada fitur B, ada fitur C, ada fitur D. Ya. User aksesnya via API kan gitu. Jadi kalau fitur C-nya di take down, ya masih tetap bisa diakses gitu. Paling pas diklik fitur view-nya is not available misalnya, under maintenance gitu kan enak. Ya, kalau lihat di Instagram, Facebook dan lain-lain tuh kalau kita lihat di Android, iOS, Apple, kadang-kadang ada fitur-fitur yang tadinya logo panahnya di bawah terus tiba-tiba di atas. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang di mana. Itu kan dipindah-pindah itu aja. Nah, gara-gara itu A ini punya versi 1.2, ini versi 2.3, ini versi 3. titik berapa. Kan masing-masing itu punya dependensi sendiri-sendiri. Nah, ini PR. ya. Dengan adanya agile, yang tadinya satu developer, sekarang dipisahkan. Ada yang front-end untuk ngurusin API-nya, UI, UX-nya. Ada yang back-end, ya, ngurusin programnya, ini core-nya gitu kan. Dasar perusahaan mintanya digabung aja, jadilah full stack gitu loh. Kalau bisa satu orang ngerjain semua ngapain dua orang? Katanya gitu kan? Nah udahlah gitu. Ini semua fitur-fitur ini ditaruh di cloud berarti dia juga harus mengoperasikan cloud gitu kan? Jadilah DevOps gitu. Nah jadi tim DevOps ya. Ya kalau satu orang DevOps itu Superman berarti. bagaimana cara memetakan item konfigurasi? serta apa saya tahapan eskalasi masalah. Oke okay, ya. Nah, jadi uh, untuk memetakan item konfigurasi tadi pastikan aset manajemennya harus eksis ya. Nah, untuk metain uh, siapa ke siapa itu tadi memang harus ada konfigurasi manajemen harus ada orang yang bisa metain uh, komputer ini yang pakai siapa server ini diakses oleh siapa aja itu biasanya kerjaan tedious alias kerjaan susah ya untuk otomatisasinya sedikit jadi memang harus kita maintain sendiri ya nggak by sistem ya. nah tahapan eskalasi kita masalah belakangan ya nanti kita bahas ini juga tahapan eskalasinya ya. nah konsep nilai ya yang dipersepsikan sebagai layanan ya suatu service ya dianggap v ada value-nya dilihat dari dua hal. Suatu service dianggap ada value-nya dilihat dari dua hal. Fit for purpose, fit for use. Ya. Utility sama warranty. Ya. Misal kita punya layanan cloud ya eh, Kita tanya sama Yusuf Tujuan kita pakai clock jelas nggak? Fit for purpose-nya Oh jelas Kita ingin mereduksi capital expense Daripada beli-beli kita sewa aja Nah operational expense kan Jelas tujuannya Oke Bisa digunakan nggak? Fit for purpose Boro-boro Putus-putus Ngelek Hang dan lain-lain Itu nggak ada value-nya ya. Dibalik juga sama bisa digunakan nggak lancar jaya nggak ada error nggak ada apa tahu nggak tujuannya buat apa ini nggak tahu saya cuma disuruh doang nah itu nggak ada value-nya tuh ya nah jadi eh, value bisa dilihat dari dua hal ya. tujuannya jelas bisa digunakan itu konsep sederhananya dari value ya. oke nah change IT harus punya manajemen pergantian ya IT harus punya manajemen pergantian perubahan apa definisi change ya change itu semua modifikasi modification addition or removal uh, to CI atau services ya semua modifikasi, penambahan atau pengurangan yang punya efek ke CI atau service. Nah, artinya bisa saya akses database, tiba-tiba ya. besok kok berubah lagi, ya, servernya, konfigurasinya tampilannya berubah lagi. Ini siapa yang merubah? Nah, gimana ngetrace? Gimana tracing? Gimana ngelacak siapa yang merubah? Siapa yang approve perubahan ini? Ya. Jadi nggak main asal rubah aja. Nah gitu. Jadi harus ada change management alias change control. Nah, manajemen perubahan ngapain? Ya, tugasnya, tugas dari change management adalah memaksimalkan successful change. Jadi ketika dirubah, ya yeah. sukses gitu loh. Jangan sampai udah oke okay, kita rubah ternyata nggak kompatibel, ternyata error. Mending error ada failover plan-nya, fallback prosedurnya, rollover prosedurnya. Kalau nggak ada downtime-nya lebih lama daripada yang diharapkan, repot tuh. Ya, yeah. nah berarti bagaimana caranya? How gitu kan? How untuk memaksimalkan successful change dengan cara analisa resikonya terlebih dahulu. Nah, berarti di change management itu harus punya beberapa uh, hal. Ya, pertama RFC dokumen. Request for change dokumen. Ya. Kedua harus ada CAB. Change Advisory Board, badan untuk uh, mengan uh, menganalisa resiko dan approve ya perubahan itu ya yeah. nah harus ada risk register ya. Yeah. dan tadi change schedule ya. Yeah. RFC doc misalnya begini saya coba share RFC docsnya hmm, example Change request for Nah Satu lagi okay. Okay. Ya, change request form. Mau ngerubah apa? Ini contoh buat project, ya, buat project. Mau ngerubah scope, mau ngerubah budget, mau ngerubah kualitas, mau ngerubah apa? Kalau di server mau ngerubah lokasi, memindahin dari gedung A ke gedung B, misalnya kayak Kementerian Keuangan kan bikin gedung baru tuh data center misalnya. Jadi beberapa server di gedung lama mau dipindah ke gedung baru. Nah, gedung lama itu pengennya diisi orang-orang bukan diisi server gitu kan. Nah, itu harus ada change Request form ini. Nah, yang menarik di sini, apakah ini hasil dari manajemen resiko? Ada approval nggak dari mereka? Kalau iya, tentuin risk ID-nya. Nah, harus ada nih risk ID ini. Ya. Nomornya, gitu. Loh. Resikonya apa? Ya, supaya apa kita bisa tracking resiko? Ya, apakah perubahan yang kita mau harapkan ini mau rubah ini? high risk high reward atau jangan-jangan high risk low reward ya. udahlah ngerubah capek mahal efek positifnya cuma sedikit nah, gitu makanya harus ada tracking resiko nah perusahaan ya biasanya untuk change manajemennya punya analisa resiko ya setiap aset itu resikonya sudah dipetain. Jadi ketika ada yang mau dirubah, pastikan resikonya nggak muncul itu pastikan resikonya tereduksi ya nah dengan cara meeting meeting cab nah cab ini fleksibel ya change advisory ini fleksibel kalau yang mau dirubah server payroll berarti human capital atau human resource ya HRD itu ikut jadi cab kalau yang mau dirubah misalnya server erp mungkin orang finance orang network misalnya building management kalau pindahnya dari gedung A ke gedung B harus jadi CAB jadi kita rapatin gitu nah nanti keluarlah change schedule ya keluarlah change schedule supaya apa nggak bentrok nggak konflik ya. avoid konflik yuk kita merubah kapan Hari Sabtu depan sampai hari Minggu, hari Sabtu depan sampai hari Minggu beberapa itu supportnya ada yang cuti, ada yang diassign ke cabang mana nah, repot. Ya. Nah kalau kita punya seperti ini, ini enak banget. Ya. Nah kalau kita punya scheduler ini, ya. siapa desain ke siapa, nanti tinggal lihat teh ya, availability chartnya, ya siapa yang lagi cuti, siapa yang lagi apa gitu. Nanti kita bisa assign dari sini gitu loh. Ya, jadi nggak ada tuh istilahnya teknis yang nganggur tuh nggak ada gitu. Nah, change ya dibagi tiga. Ya. Ada yang normal. Ya. Semua perubahan harus submit RFC dulu, nanti dirapatin. Itu normal. Gitu. Loh nah cuma kalau ganti tinta printer harus dirapatin kan kelamaan gitu loh nggak simple itu kan namanya nggak sesuai dengan guiding principle kita gitu ganti pasal secara berkala dirapatin buang-buang ya waktu gitu loh nah berarti harus ada mekanisme untuk bypass meeting bypass cabai ini namanya standard change nah definisi perubahan-perubahan yang langsung dirubah tanpa perlu dirapatin dulu, nggak perlu RFC dulu, definisi standar ini apa? Yang ada di pre-authorized list. Authorized list. Artinya, kalau perubahan ganti tinta printer tidak ada di pre-authorized list, ya harus dirapatin dulu. Nah, biasanya gitu awal-awal semua normal. Habis itu, ini kayaknya tiap berapa bulan kita harus ganti ini deh. Udahlah ganti aja gitu. Nah baru besok-besok nggak -besok usah dirapatin lagi gitu. Itu standar. Nah ada lagi yang namanya emergensi. Nah emergensi itu sama seperti normal dirapatin cuman argensinya dadakan. Kalau normal misalnya hari Senin jam 8 pagi ada yang submit RFC ngasih dokumen RFC untuk mindahin server ya dirapatinnya hari Kamis change manajernya manggil orangnya itu misalnya padanya hari Kamis semua karena ada yang lagi cuti ada yang lagi kemana ada yang eh, tugas ke daerah misalnya nah hari Kamis gitu. kalau yang bergensi enggak ada komputer nih laporan kenaran somewhere, ya jam 8 pagi jam 9 meeting dengan CAB seadanya hari itu juga ya, namanya emergency jadi eh, apa namanya change schedulenya eh, outputnya ya untuk emergency bukan buat permanen gitu nah, harus ada service desk kalau insiden ya, ngomongnya ke insiden manajemen ya kalau ada request ngomongnya ke request manajemen kalau ada change, ngomongnya ke change management, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Cuman informasinya dikit oleh departemennya sendiri-sendiri. Daripada begitu, insiden management, request, change, ngomongnya ke satu pintu, service desk. Baru nanti dieskalasi ke yang lain. Nah, nanti di services ini kita bikin policy mana saja kategori minor insiden, mana saja kategori major insiden. Yang minor insiden, services saja yang benerin. Jangan insiden turun tangan, dikit-dikit insiden turun tangan, dikit-dikit insiden turun tangan, ya repot gitu. Sebisa mungkin selesainya di service desk gitu. Artinya service juga harus punya dokumentasi yang bisa diakses oleh insiden manajemen itu gitu. Supaya nyelesainya se secepat mungkin gitu. Ingat keep it simple itu gitu ya. Nah, kalau servicesnya kuat, baru eskalasi ke incident management gitu, eskalasi ke request, eskalasi ke chain ya. Yang minor-minor ke services saja, supaya apa knowledge manajemennya semua tersentralisasi buat analitik gitu, buat improvement ke depannya gitu, nggak, nggak terpisah-pisah begini gitu. Ya. ya, security jelas lah ya ya security jelas ya harus ada security nah apa security itu ya security itu kan proteksi ya. IT aset IT services ya IT service ini harus diprotek ya kenapa ya tadi supaya tidak disalahgunakan ya nah kenapa kita harus implementasi security Oh, biar gak bisa gunakan tadi. Betul. Biar nggak kena hack. Betul. Biar nggak hilang. Cakep. Ya. Tapi dari kacamata industri, ya, kenapa kita butuh security? Ya, karena ada resiko. Ini dulu nih. Ya, kalau resikonya kita bisa hilangkan, duit buat beli firewallnya kan bisa buat yang lain, kan gitu. Ya, itu yang penting sebenarnya. Ya. Nah, ya. jadi resikonya dulu analisa resiko berdasarkan analisa resiko ini mana aset yang harus patch gitu loh mana aset yang harus di eh, amankan terlebih dahulu diprioritaskan ya karena ngomongin security ya harus ada selaras dengan bisnis saya beli mobil ya Waduh, nanti mobil ini lecet, mobil ini kenapa panas, ya, mobil ini kenapa napa ya. Nah, berarti saya harus secure, saya harus protect ini mobil. Beli mobil ternyata pas saya masuk rumah, oh iya ya, rumah saya nggak punya garasi. Artinya apa? Saya harus bongkar rumah. Bongkar rumah 100-200 juta, sedangkan saya beli mobil bekas, kijang kapsul yang 80 jutaan misalnya. Nggak worth, gitu kan. Jangan sampai proteksinya lebih mahal daripada aset yang ingin diproteksi. Yeah. Asetnya iPhone 16, misalnya. Yeah. Saking parno nya kita jatuh, yeah. takut retak, dan lain-lain, kita beli casing, casingnya lapis permata, casingnya duluan yang hilang. Yeah. Nah, satu server, satu firewall, yeah. sepuluh server, sepuluh firewall, bengkak pengeluaran. Yeah. Karena security ujung-ujungnya duit. Nah, berarti kan harus ada prioritisasi. Ya, mana saja layanan TI yang kritikal buat kita gitu. Tahu dari mana layanan TI yang kritikal atau enggak Bisnis, impact, analisis Nah aset-aset yang kritikal itulah yang kita mau secure ya karena idealisme itu suka nggak bisa jalan gitu Idealismenya satu server satu firewall, 10 server 10 firewall pengennya. Tapi kan nggak ideal di dunia ini gitu. Berarti harus ada yang diporitisasikan. Yang mana tuh gitu. Ya. Nah, tahu dari mana yang kritikal atau enggak. Nah, berarti harus ada analisa resiko, lihat bisnis impact analisisnya. Nah, itulah yang kita mau secure. Jadi, yang kita secure ya adalah yang critical aset ya. definisi critical harus jelas dulu ya. Definisi critical harus jelas dulu ya. Harus ada assessment. Ya. Kita kan nggak bisa nunjuk email server ini critical, harus kita amankan kata siapa? Gitu ya. Kata siapa aset ini critical? Definisi critical apa sih? Definisi critical yang bisa bikin perusahaan bangkrut ya, Emang kalau server email mati sehari bisa bikin bangkrut, enggak. nah, kenapa anda bikin email server ini jadi critical, ya harus jelas dulu definisi. kalau definisi critical adalah yang bikin perusahaan bangkrut. nah, kita asesmen mana saja aset yang bikin perusahaan bangkrut itu dulu. ya, bisnis impact analysis itulah. Hmm nah kelihatan prioritas aset-aset mana yang harus di secure terlebih dahulu dalam konteks layanan layanan apa yang harus di secure terlebih dahulu kalau layanan ini kenapa-napa kita bakal rugi miliaran misalnya ya nah jadi nggak semua aset harus kita secure alasan kita harus secure adalah resiko ya saya mau ngirim barang eh, piring misalnya yang gampang pecah Berarti kan saya mau ngirim barang, saya harus beli bubble wrap-nya, ya, beli packing kayunya, supaya apa? Mereduksi supaya nggak pecah kalau misalnya pakai motor kirimnya. Ya. Nah, kan ada resiko pecah. Supaya resiko ini nggak terjadi, gimana? Eh, jangan dikirim. Orangnya aja suruh ngambil ke kita. gitu kan? Itu salah satu mindset dari bisnis. Ya, kalau resikonya kita bisa hilangkan, berarti kita nggak perlu beli firewall, nggak perlu beli ini, nggak perlu beli itu. Alokasi duitnya buat yang lain. Nah, itu yang fail dilihat oleh orang-orang teknis. Ya. Implementasi security berdasarkan urgensinya, berdasarkan oh, jangan sampai kena hack. Hey. Betul, itu betul. Tapi yang pertama justifikasinya harus dari resiko. Ya. Server A harus di-patch, server B nanti di-patch. Kata departemen resiko, yang B dulu yang di-patch. Nah, orang security nanti baru nge-patch yang B, baru yang A. Jadi ada rekomendasi dulu dari tim resiko kalau bisa. Ya. ada pertanyaan lagi nih. Ya. Oh enggak itu. Ya, ya, Nah, eh, secure critical asset, ya, goalnya apa? Jadi aset yang sudah secure apa sih goalnya? Gitu. Goalnya adalah CIA. Ya, Pertama, kerahasiaan, confidentiality. Data hanya bisa diakses, informasi atau layanan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Yang kedua, integritas. Data atau informasi yang dikirim sama informasi yang diterima sama. Do not accept if seal is broken percuma datanya ada enkripsi, datanya ada checksum, hashing, ya verifikasi. Ketika data itu diakses, data itu hilang, percuma. Berarti harus ada ketersediaan, failover-nya gimana, disaster recovery-nya gimana. Nah, itu goal dari implementasi security. Information security ini untuk satu company, ya organisasi, organization. Ya, karena HRD punya informasi yang harus di secure, finance punya informasi yang harus di secure, sales punya informasi yang harus di secure. Cuman naruh informasinya di servernya IT, ya jadi IT kena dampaknya lebih banyak daripada yang lain, gitu. Ya, jadi information security itu IT security enggak bukan, walaupun IT memang kena dampaknya lebih banyak, gitu biasanya plus satu lagi non repudiasi. Ya. Kalau integritas, bagaimana caranya data yang dikirim dengan data yang diterima sama non repudiasi? Bagaimana memverifikasi orang yang ngirim dengan orang yang nerima sama? Nah itu non repudiasi. Ya. Oke, okay, data yang dikirim sama A B C D sampai di tujuan A B C D bukan X e, Z. Oke, okay. tapi kita bagaimana make sure yang nerima yang benar gitu, yang terima intention orangnya itu sama gitu. Ini ditunjukkan untuk Rahman. Bagaimana cara verifikasi bahwa itu memang Rahman gitu. Nah, berarti ada digital signature misalnya. Ya. Nah itu non repudiasi. Ya. Kalau di Tiki JME gitu kan, ada paket gitu kan paket. Ini dengan parahaman, iya, dikasih uh, ke saya, difoto sama dia. Nah itu non rekudiasi, ya. supaya kalau ada apa-apa ada bukti bahwa paket sudah diterima ke orang yang benar, misal. Nah itu uh, secure critical asset. Nah aset yang critical harus ada akses kontrol, akses kontrol, ya. Nah, akses kontrol itu formatnya triple A. Ya. Jadi nggak sembarangan orang boleh akses. Pertama apa? Autentikasi. Autentikasi itu apa? Verifikasi. Apa yang diverifikasi? Identitas. Artinya aset yang secure, IT services kita, tidak boleh diakses secara anonimus ya minimal perfect username password gitu kan autentikasi itu kan passwordnya apa gitu verifikasi apa identitas username jangan main akses aja kalau masuk ke data center token dulu KTP dengan visitor ID gitu kan nah itu autentikasi yang kedua adalah autorisasi ya apakah dia bisa read bisa write bisa modifikasi Jelas ya. Biasanya dalam bentuk Privilege level ya. Admin bisa read Write dan lain-lain User hanya bisa apa gitu. Itu otorisasi Sejauh mana dia bisa akses Modifikasi aset service kita ini Nah terakhir Semua yang dia lakukan Di aset itu Dicatat Akunting ya harus ada catatannya gitu ya akunting itu gini ibu kita ngasih duit sepuluh ribu ibu kita pesen ya catat ya pengeluarannya sepuluh ribu ini dia kemana aja nah sepuluh ribu ini dua ribu buat parkir gitu kan tiga ribu buat aqua empat ribu buat roti misalnya ini mah gitu. Seribu lagi mana gitu? Pasti gitu kan? Karena apa yang dikeluarin, eh, apa yang diberikan sama apa yang dikeluarin plus sisanya harus sama. Ya. Pencatatan gitu. Tinggal bapaknya datang. Mana struk parkirnya? Mana buku sakuannya? Mana buku rotinya? Audit. Ya. Dan kalau di audit itu paling enak Meng audit daripada diaudit paling enak ngeresein orang daripada diresein <laughs> ya itu audit gitu ya nah itu adalah security nah kenapa IT services butuh standarisasi ya. kan gitu ya balik lagi dipakannya. nah kenapa IT service butuh standarisasi ya. gampangnya gini kalau saya jadi senior manajemen Bagaimana saya tahu bahwa departemen IT saya efektif sama efisien? Oh, menurut saya begini, menurut pengalaman B begitu. Ya itu kan menurut Anda, itu kan menurut pengalaman situ. Pengalaman orang lain bisa beda. Nah, PR dong jadinya. Ya, artinya kita butuh kesepakatan industri. Ya, nah, berarti harus ada apa? Framework harus ada kerangka kerja compliance minimal gitu nah balik lagi saya sebagai senior manajemen bagaimana saya tahu apakah layanan IT saya sesuai dengan standar industri apa tidak audit Gampangnya, kenapa IT service butuh standarisasi? Supaya gampang di audit. Karena tadi tujuan audit adalah ngecek apakah yang diaudit dengan dokumen pernyataan auditnya atau dokumen yang diserahkan sama apa enggak. Ya, gampangnya apakah yang dikerjakan dengan apa yang dijanjikan sama apa enggak. Ya, kita audit. Nah, apa yang dijanjikan kan harus ada patokan gitu. Auditor tidak bisa mengaudit berdasarkan pengalaman gitu kan gimana cara mengaudit pengalaman? tapi oh saya bisa mengaudit uh, saya departemen saya pakai ISO 27001, nah, itu bisa diaudit. tinggal lihat dokumen ISO 27001-nya sesuai nggak kerjaan pekerjaan aktivitas dengan ISONya, ya. Jadi auditor hanya bisa mengaudit kalau ada patokan dokumennya, itu patokan baseline-nya. Ya. makanya perlu standarisasi supaya gampang diaudit, ya. Nah, tadi problem ya. Yeah. Kenapa kita butuh problem manajemen ya supaya ada pencatatan ya. Yeah. Kalau fokusnya restoring ya, yeah. siapa yang nyatap dokumentasi? Kalau dia restoring sambil nyatap dokumentasi, yang ngantri kiwinya banyak nih mesti dibenerin ya udah gitu user bikin trouble ticketing arjen user trouble arjen perkara nggak bisa connect email arjen gitu kan yang pr kita kan ini arjen mereka nggak ngerti kali ya arjen itu apa gitu kan. <laughs> jadi kita harus bisa uh, educate ya user yang arjen itu apa gitu loh ya. karena kalau user mau maunya arjen maunya mereka duluan yang dibenerin gitu kan nah itu ya kelabang eskalasi eskalasi ya tadi ya bagaimana eskalasi eskalasi itu ada tiga level ya level 1 level 2 level 3 ya level 1 itu ke service desk ya ada masalah masuknya ke service desk ya sebisa mungkin diselesaikan di service desk ya jangan lewat dari service desk kalau bisa ya sebisa mungkin diselesaikan di service desk ya makanya harus jelas definisinya definisi layanan-layanan definisi-definisi insiden yang harus diselesaikan oleh service desk gitu loh kayak apa itu definisi minor insiden apa itu definisi major insiden harus jelas dulu ya nah kalau sudah jelas kata sorry kalau misalnya services bilang ini kayaknya kategorinya major incident gitu loh. Atau ini kayaknya bukan saya yang harus benerin ini ya. Karena saya lihat di database di knowledge base ya, knowledge base ya KB Microsoft KB 1155 yang bikin ini kan problem ya. Yang bikin knowledge base Microsoft KB 1155 ada bug di VMware, solusinya adalah jangan pakai VMware atau upgrade VMware-nya atau di downgrade yang ini nggak stabil. Nah, jadi ada knowledge base-nya. Begitu dicek di knowledge base-nya, ternyata nggak ada. Ya. User bilang, kayak di Indohome lah ya, kalau di Indohome, Pak, saya nggak bisa connect internet. ya Simptomnya apa? Masalahnya apa? set top box nya uh, gambar, bukan gambar ya, lampunya merah misalnya, bukan hijau. Nah, service akan lihat di knowledge base, bapak bisa nggak cabut colok dulu kabelnya? Kalau masih simptomnya nggak bisa, coba restart modemnya, gitu kan? Pasti gitu-gitu aja tuh. Nah, kalau masih dicabut colok nggak bisa, di restart nggak bisa, oke, okay, kata service desknya, saya akan bikin ticketing supaya level 2 nya turun tangan. Baik bapak atau bapak, baik ibu, nanti teknisi kami akan ke rumah Ibu ya, Bu. Gitu, atau ke rumah Bapak ya, Bu? Itu udah level 2. sudah masuk ke teknis yang level teknisi level. Kalau masalahnya di network, network admin turun tangan, masalahnya di sis admin, sis server, server admin, atau sis admin turun tangan, masalahnya di web, web admin turun tangan, masalahnya di database, database admin turun tangan gitu. ya nah baru yang mereka yang benerin, betul. Nah, kalau mereka nggak bisa, ya ada, ada kalanya juga mereka nggak bisa, level 3. Ya. Siapa ini expert? Atau gampangnya panggil vendor. Ya. Bos, ada rekanan nggak yang bisa bantuin kita nih? Gitu kan? Ya, kita panggil lah gitu buat bantuin. Nah, kalau ada laptop inventarisasi kantor rusak, langsung ke Bangga 2, ininya kan nggak ada value nih, gitu. Ya. Saya mesti nge-print sekarang ini. Kalau saya sering ke IT support, di, di ini bisa besok-besok. Artinya, bukannya memindahkan kos sama ris, malah nambahin ris, gitu. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Ya. Artinya kita harus perbaiki, benahi pelan-pelan. Gitu. Ya. Oke, okay. sampai di sini ada pertanyaan. Ini ada chat lagi. Oh, ini dari Yomi. Baik, uh, saya serahkan lagi ke MC uh, Yomi. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Rahman atas pemaparan materinya terkait pengelolaan layanan teknologi informasi. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Kak Anissa. Bagaimana cara menentukan prioritas dan dampak insiden terhadap pengguna, dan dalam konteks CMDB, bagaimana informasi tentang CI dapat digunakan untuk analisis akar penyebab insiden dan pencegahan masalah di masa depan? Ya, jadi um, tadi saya sempat jelasin juga ya sambil sambil menjelasin sambil lihat uh, chatnya gitu nah, jadi uh, tantangan dalam uh, kita sebagai layanan TI departemen layanan TI dalam memastikan akurasi data CI tadi kita harus memang sinkronisasi dengan aset manajemen gitu aset manajemennya salah CI-nya pasti salah tuh di CMDB gitu nah jadi uh, kalau di ITIL versi 3 dulu namanya SACM Service Asset and Configuration Management gitu loh. Tapi gara-gara Agile tadi ya karena setiap fitur ada versinya sendiri-sendiri, artinya ada asetnya sendiri-sendiri ya. Yeah. Mau nggak mau CI-nya dipisah. Ya, configuration management-nya dipisah ya. Nah, jadi jadi lebih ribet, jadi lebih banyak lagi yang harus di-mapping oleh configuration management. Apalagi kalau asetnya udah ribuan, puluhan ribu gitu ya. Makanya kita harus sinkronisasi dengan teman kita atau saudara kita yang mainan inventarisasi itu. Kira-kira gitu. Kira -kira gitu ya. Baik, semoga menjawab ya Kak Anissa. Dan ada pertanyaan dari Kak Ainul bertanya tentang gimana cara memetakan item konfigurasi dalam manajemen layanan IT. Nah, serta apa saja tahapan dalam eskalasi masalah dan mengapa penting untuk memahami konsep nilai yang dipersepsikan oleh pengguna layanan dalam mengukur efektivitas dari manajemen layanan IT, Pak? Ya, jadi long story short, tadi juga saya sempat juga jawab, jadi cara memetakan item konfigurasi sama seperti pertanyaannya Ibu Anissa tadi, untuk mengetahuinya kita harus ngomong dulu ke aset manajemen. Aset manajemennya sudah punya database Excel itu biasanya biasanya bisa langsung diimport ke software gitu kan. Nah itu kita petain satu-satu ya manual ya. Tapi kalau nggak punya berarti kita harus pakai visio. Ya. Mau nggak mau kita petain satu-satu Nah, ada nggak sih otomatisasinya? Nah, itu tadi tools kayak service desk plus, Ivanti, Baby Ceremony, itu bisa ada otomatis. Cuman harganya nggak murah. Biasanya perusahaan yang sudah punya aset ribuan, itu biasanya sudah bisa beli gitu loh ya. Karena banyak gitu loh ya. Kalau asetnya masih ratusan, ya dia masih fokus pengembangan, masih fokus ke pengembangan market ya. Biasanya IT-nya budget untuk IT-nya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau asetnya udah ribuan, mau nggak mau dia harus invest ke IT untuk beli-beli software yang begini nih, ya, supaya bisa otomatisasi memetakannya. Nah tadi dalam tahapan eskalasi kita punya tiga level gitu ya. Level satu ya ke service desk kalau bisa, ya. semuanya diselesaikan level satu. Kalau bisa mah ya, kalau bisa level 2, level 3 nggak kerja gitu. Kalau bisa gitu. Ya. Nah tapi kalau level satu nggak bisa, baru ke level 2 ya. Level 2 nggak bisa baru ke level 3 Nah, ini alurnya sebenarnya ya. Alurnya gini. alurnya everything start as a problem. Nah, gini. Semua mulai dari problem. Ya. Nah, problem ini kalau ada gambar belah ketupat begini berarti ada cabang gitu ya. Problem ini harus dianalisa. Karena ya, tadi ya penyebab-penyebab insiden namanya problem. Ya. Nah hasil analisa, Hasil analisanya nanti ketemu yang ada solution, yang no solution. Emang ada yang nggak ada solusinya? Ada. Contohnya user mengeluh kok nggak bisa internetan ya? Begitu kita analisa, ternyata IndiHome-nya bermasalah. yaitu itu kan yang benar IndiHome, bukan kita. Masa kita benar IndiHome gitu. Nah, berarti nggak ada solusi, nunggu IndiHome ya gitu. Nah, kalau begitu kita bikinkan namanya non error database, error yang diketahui. Nah, dari non-error ini dibikinkan workaround ya temporal solutionnya apa nah solution ini ya dibikinkan knowledge base knowledge base ya, ini nanti jadi knowledge base juga ya gitu nah incident management ya service desk akan mengakses ini ya. kalau mereka disuruh buat beginian juga kelamaan ya karena tadi fokus incident management adalah restoring as quickly as possible. Ya, kalau bikin beginian nggak bisa quick pasti pasti lambat. Itu definisi dari incident management. Nah, supaya value ini berasa ingat dua: fit for purpose, fit for use. Ya, jadi layanan itu harus dua-duanya ada. Pertama, tujuannya jelas dan bisa digunakan. Salah satu nggak ada, percuma. Bisa apa tujuannya jelas nggak bisa digunakan atau lemot atau susah putus-putus hang, ya nggak ada gunanya, nggak ada value-nya. Di balik juga sama, bisa digunakan lancar tapi nggak ngerti fungsinya apa, buat apa. Nah itu. Baik pak. Ada pertanyaan lanjutan dari Kak Aino pak. Hmm? tentang perbedaan dari insiden dan problem. Oke, okay, ya. Dari kapan okay. sebaiknya insiden dialihkan menjadi proses problem management dan faktor apa aja yang dipertimbangkan? Oh, Oke, okay. insiden tadi apa? Unplanned. Nah, di sini aja. Ya, insiden adalah unplanned, disruption, interupsi, interupsi ya uh, interupsi IT yang tidak direncanakan itu insiden ya nah insiden manajemen fokusnya restore interupsi ini ya supaya normal lagi ya supaya normal ya as quickly as possible as quickly as possible ya itu tugasnya insiden manajemen tupoksinya ya nah problem manajemen ya penyebab penyebab one or more cause of incident penyebab penyebab insiden namanya problem nah artinya tadi alurnya everything start as a problem sebenarnya kita tanya kenapa ya ini email nggak bisa diakses Wah nggak tahu, ya cari tahu gitu. Ya, makanya dianalisa dulu. Nah hasil analisanya untuk dokumentasi dokumentasi insiden manajemen, gitu loh. Ya, jadi kapan sebaiknya sebuah insiden dijadikan proses problem manajemen? Nah, sebenarnya gini, everything start as problem, semuanya di problem. Ya, problem ini akan dianalisa. Nah, ketika dianalisa keluarlah dua solusi, keluarlah dua output gitu. Ada solusinya atau enggak ada solusinya. Ya. Nah, yang enggak ada solusinya ya dibikinkan non error database tadi. Error yang diketahui. Nah, error yang, error yang diketahui ini dibikinkan temporary solution atau workaround. Nah, inilah yang nanti diakses oleh incident management. Jadi fungsinya beda. Incident management fokus restoring service, problem management fokus ke pencatatan. Problem management itu di IT siapa? IT forensik. Yeah. Tujuannya apa? Meminimalisir repeated incident. Itu yeah. jadi kalau incident management fokus restoring service, yang penting benar dulu besok terulang lagi nggak peduli yang penting benar-benar sekarang gitu itu kasarannya dari incident management. Nah, problem manajemen supaya repeated incident ini tidak terulang lagi atau meminimalisir gimana caranya? Berarti mereka harus cari tahu dulu akar masalahnya apa? Root cause analysis. Oh, kayak gini misalnya. Ya, di incident management ya, ada laporan ya. Uh, kok saya nggak bisa akses internet ya begitu dilihat knowledge base nya bapak uh, coba cek uh, jaringan wifi bapak atau jaringan kabel bapak aktif apa enggak begitu dicek sama orangnya oh iya pak kabel jaringannya longgar atau kepalanya putus tuh ya patah misalnya oh ya udah pak cabut colok atau kencangin aja pak udah bisa pak bisa ya udah kita izin pinjaman karena fokusnya adalah restoring service as quick as possible. Cabut colok atau kencangin aja. Tapi besok-besok begitu lagi, besok-besok begitu lagi. Cabut lagi, logar lagi. Nah, artinya ini repeated incident. Nah, problem manajemen mencari tahu. Gimana ya supaya nggak kejadian lagi? Oh, berarti ini kabelnya harus diganti nih. Selama kabelnya belum diganti, itu namanya workaround. Ya, Artinya, insiden manajemen ya udah, Pak. Sam, eh, ini aja, Pak. Cabut colok aja, Pak. Nanti kami bikin eh, tiketing untuk request pergantian kabel. Bisa, atau Bapak bisa pakai WiFi dulu, Pak, kalau lemot-lemot sedikit ya. Mohon maaf, Pak, misalnya. Gitu. Nah, itu perbedaan dari insiden sama eh, problem manajemen. Gitu. nah, silakan, apalagi nih, baik-baik, Pak. Kak Ainul dan bagi bapak ibu peserta juga yang ingin tahu lebih lanjut yang terkait materi webinar hari ini bisa langsung ikut kelas pengelolaan layanan teknologi informasi sertifikat BNSP yang dilakukan di Inixindo pada tanggal 25 sampai 27 November. Nanti untuk info lengkapnya langsung aja kontak di kontak tertera di kolom chat Zoom atau melalui email info@inixindo.id. Dan aku izin remind dulu terkait absensi ya untuk Bapak Ibu peserta. Jangan lupa diisi dan jangan lupa diisi dengan teliti karena ini untuk kepentingan pembuatan e-sertifikat juga. Ada pertanyaan dua lagi nih Pak. Pertanyaan okay. dua terakhir ya. Dari Kaniko dulu. Apakah change management ini bisa diterapkan dalam operasional kantor secara umum? Soalnya Kaniko ini pernah terlibat CM saat melakukan migrasi di bidang telekomunikasi. Ya, yeah. change management ini kalau bisa ada di semua divisi, semua disiplin ilmu supaya ketika ada perubahan kita bisa tracking siapa yang merubah, siapa yang approve perubahan ini. Ya, yeah. jangan sampai ini siapa yang merubah gitu kan? Gak tahu tiba-tiba berubah wah repot gitu kan? Nah, jadi ketika ada perubahan dan perubahannya error kita bisa ngetrace siapa yang bikin error. Jadi kayaknya semua disiplin ilmu penting deh gitu loh untuk change management ini. Jadi nggak boleh loh aset-aset kritikal sembarangan dirubah harus ada approval dulu makanya ada namanya istilahnya change management gitu loh jadi bisa ya mau buat Project buat-buat operasional mau buat apapun gitu di dokter aja gitu ini ganti ganti apa namanya ganti prosedur ganti dokter aja itu harus ada approval dulu kan dari dokter saya misalnya ini saya kisah pribadi nih mau operasi aja itu harus dapat approval dari eh, anak misalnya anak saya mau operasi itu harus dapat approval dari dokter anestesi, harus dapat approval dari dokter anak gitu ya. Baru bisa dokter bedah eh, bisa bedah gitu ya. Artinya harus ada approval change-nya ya untuk eh, bedah gitu. Sama di semua gitu ya. Nah, ini ada lagi Agus ya. Pak Agus apa tuh? izin bertanya Pak, sering seberapa sering kita harus melakukan pemantauan layanan prosedur? Apakah ada standar rutin penjadwalan evaluasi? Semakin kritikal suatu aset, semakin sering kita harus melakukan pemantauan layanan prosedur. Nah, definisi kritikal setiap perusahaan beda-beda. Ya. Uh, jadi uh, kalau kita berbicara tentang ISO, ya. Berbicara tentang audit, ini contoh, ya. Saya kasih contoh lagi: audit, eh, saya share dulu lagi di dokumen, eh, sebentar, copy dokumen. Nah, ini contoh eh, sorry, salah. Ya. Ini 2013 cuman yang BSI coba sebentar saya lihat yang BSI. Ya. Nah, dulu saya dapat dari BSI ini ya. dua uh, untuk 272 ya nggak apa-apa versi lama buat contoh aja ya dua puluh ini adalah guideline ya untuk mencapai ISO dua puluh tujuh dia bilang ya periodik nah ini untuk dapetin ISO dua puluh ada security education training ya periodically ya berarti ada interval Ya, Tapi auditor atau ISO nggak nanya, sama seperti pertanyaan Pak Agus tadi, seberapa sering, seberapa rutin gitu, nggak ditanya tuh yang begitunya. Ya. Jadi auditor hanya yang penting ada bukti bahwa Anda melakukan eh, apa namanya training secara rutin gitu. Nah, misal eh, di... Windows mana di sini? Microsoft Windows. Ini contoh ganti password secara berkala misalnya Nah, berarti kita harus pakai dokumen lain, ya. kayak Windows 10 misalnya. Ganti password secara periodik itu minimum setahun sekali. Ya, masih password age nya 365. Ya. Nah, ini cara caranya. Ganti password server. Ya, Nah, Windows Server ya, ini dua bulan sekali. Ya. Beda tuh. Kalau di ISO nggak disebutin, ya. Yang penting ada bukti bahwa Anda melakukan periodic training, periodic password change. Nah. Nah, tadi pertanyaannya seberapa sering? Ya, semakin kritikal, semakin sering. Nah, definisi kritikal harus seperti apa? Ya, Nah, seberapa seringnya juga itu tergantung konteks dari perusahaan masing-masing. Ya, jadi, kalau bisa kita harus punya banyak dokumen referensi gitu. ya Kira-kira seperti itu. Ya. Saya nggak bisa bilang, oh harus sebulan sekali. Bahkan ada yang seminggu sekali gitu loh. Ya, Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Rahman atas jawabannya. Dan jawaban eh pertanyaan terakhir ini menandakan kita telah ada di penghujung acara ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita tutup aku izin dokumentasi dulu. Jadi Bapak Ibu peserta dimohon untuk membuka kameranya hmm. untuk kepentingan dokumentasi. Hmm boleh dibuka dulu kameranya ya? Oke, okay. ada dua halaman, ada dua halaman, ini satu halaman dulu, halaman pertama, saya hitung ya, satu dua tiga, sekali lagi satu dua tiga. Dan yang di halaman kedua, satu dua tiga, terakhir satu dua tiga, baik Bapak Ibu sekalian. Kita tutup acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu peserta semua. Kami juga berterima kasih kepada Pak Rahman yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang pelayanan teknologi. IT, teknologi informasi. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami pada acara-acara selanjutnya. Sebagai informasi juga, pastikan Bapak-Ibu sudah mengisi form absensi kehadiran yang kami kirimkan di chat room Zoom Meeting. Dimohon untuk mengisi absen sebelum acara webinar selesai. Dan absensinya nanti dibuka hingga pukul satu siang ini ya Bapak-Ibu. Dan bagi bapak ibu yang ingin belajar lebih lanjut dapat langsung mengikuti kelas pengelolaan layanan teknologi informasi, sertifikat BNSP pada tanggal 2.5 sampai 2.7 November, hanya di Inixindo. Info selengkapnya bisa langsung menghubungi kami melalui alamat email info@iniksindo.id at atau melalui nomor WhatsApp 021 579 Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Selamat siang, semuanya.